Hormati Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting, lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan konsultasi terkait pengadaan barang jasa di lingkungan KLPD dan instansi lainnya serta perusahaan BUMN, BUMD dan swasta. Oke, okay, kelihatannya saya sudah pantas mengendorse ya Pak ya. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini. Ini Hi, Pak Muklis ada nggak ya? Oh, tadi suaranya ya. Beliau Adil. adalah suhu senior, <laughs> siap bapak. Beliau adalah suhu senior dalam dunia persilatan pengadaan barang jasa yang sudah tidak bisa diragukan lagi eksistensinya selalu melanglang buana. Yang kami hormati narasumber Ibu Siti Rahayu. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak Ahli madya Kanwil DCP Jatim III. Dan tentu saja yang kami hormati, Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak-Ibu semuanya. Puji syukur keadaan Tuhan Yang Maha Esa karena limpah rahmat dan anugerahnya. Kita semua masih dapat mengikuti acara webinar untuk kelas PBC dengan materi. D. Peraturan PPN pada hari ini, Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bertempat di Nah Bapak-Ibu syukur kita karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bangun dengan sehat, selamat, dan berbahagia. Maka mari kita manjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpah anugerahnya. Berdoa, disilakan. Selesai. Sebelumnya kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Satu, peserta yang mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi, karena ini ada batasan waktu satu jam, maka mungkin apabila waktu sudah cukup, nanti Ibu Siti Rahayu akan kami beri waktu kurang lebih 30 menit. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Tolak bu moderator satu empat puluh lima menit, empat puluh lima menit. Nah, sesuai. Oh, tetap empat puluh lima ya, Pak ya. ya? Ada terlambat kemarin dari Pak Muji Mohon izin, Bu oh, moderator. Iya, iya. Jadi sesuai jadwal iya, iya. biasanya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih karena kemarin jadwal yang kami beri, eh, yang kami dapatkan itu satu jam. Padahal biasanya kan satu setengah jam ya, Pak ya. Iya. Jadi <laughs> tetap untuk materi akan disampaikan. 45 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian peserta yang mengajukan pertanyaan dapat klik tombol raise hand dan akan diberi kesempatan bertanya oleh moderator. Sedangkan untuk link daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah kegiatan berakhir. Demikian Bapak Ibu ketentuan pada kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan langsung kita dengarkan bersama dan saksikan pemaparan materi dari Ibu Siti Rahayu. Kepada Ibu Siti, silakan. Bu Yayu suaranya belum terdengar, mohon izin. Sudah uh, apa namanya unmute, tapi suaranya belum tersambung bu Yuyu. Tunggu, bisa jelas. tidak terdengar bu ya ini hmm? tidak, tidak. Tidak, tidak. Settingannya irpun mungkin ibu kalau menggunakan irpun tidak terdengar dari sini. Halo cek jelas jelas ya bu teri cek ya, cek masuk masuk silakan sudah. Halo, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Silakan. Sudah jelas. Jelas. Oh, ya. jelas ya, Dari Jakarta okay. jelas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muji Santoso selaku owner dari MSTC, kemudian Pak kabar Pak Muji? <laughs> Pak Muklis juga eh, suhu ya pengadaan katanya tadi kata Butere. Kemudian Butere selaku moderator dan Bapak Ibu peserta dari uh, seminar kita kali ini ya. Uh, kita nanti sharing sebenarnya ya Pak Muklis, Pak Muji ya karena uh, sebenarnya peraturan PPN itu memang uh, selalu berubah pajak ya khususnya apalagi PPN gitu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan saya izin share screen dulu. Bentar, share screen Oke. Okay. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Siti Rahayu. Saya penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Bapak Ibu bisa memanggil saya Yayu ya, biasa dipanggil Yayu. Nah, dinas saya itu sekarang di Kanwil DJP Jawa Timur 3 itu ada di Malang Bapak Ibu semua ya, di Malang. Monggo kalau yang daerah Malang mau konsultasi bisa mampir ke saya gitu ya di Kanwil Gelintung kalau tahu pecel Gelintung nah Kanwil di JP Jawa Timur 3 di seberangnya pecel Gelintung Bapak Ibu monggo kalau mau mampir nah Kali ini kita akan sharing mengenai update peraturan PPN. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, ya nanti mungkin 45 menit ke depan kita share dulu peraturan terbaru tentang PPN karena memang e, setelah undang-undang HPP kemarin, undang-undang HPP itu e, diresmikan atau disahkan kan per e, Oktober 2021. Nah setelah itu peraturan-peraturan e, selanjutnya mengikuti, termasuk kemarin tuh ada PP4. PP 58, PMK 58 yang terkait dengan pengadaan melalui marketplace yang melalui SIPP itu kemudian ada juga PMK 59. Nah, PMK 59 itu terkait eh, kewajiban perpajakan dari instansi pemerintah sebagai eh, pembaruan ya, jadi perubahan dari PMK 231 tentang eh, instansi pemerintah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak-Ibu sekalian bagi negeri melalui pembayaran pajak. Di sini baik Bapak-Ibu selaku pejabat pengadaan itu juga sangat membantu untuk tercapainya target pajak yang ada di Jawa Timur Tiga khususnya dan termasuk seluruh secara nasional perpajakan kita mencapai lebih dari 100 persen. Nah, Bapak-Ibu pentingnya pajak mungkin bisa kita lihat bahwa Pajak itu sebenarnya ini sekedar uh, nambah sharing aja Bapak-Ibu ya, bahwa di tahun 2002 kemarin APBN kita, porsi penerimaan negara itu paling besar dari pajak, yaitu sebesar 78,72 persen. Ini saya highlight aja ya Bapak-Ibu ya. Nah, kemana uang pajak? Nah ini sekarang uh, kalau Bapak-Ibu ikut perkembangan terakhir kan, uh, terkait ada oknum pajak pejabat anak pejabat pajak yang kemudian eh rame di media itu ada ajakan untuk tidak membayar pajak gitu ya Nah ini mungkin bisa disampaikan eh, Bapak Ibu sekalian bahwa uang pajak itu sangat penting gitu ya termasuk untuk eh, pengadaan kemudian termasuk untuk eh, apa semualah gitu ya karena sebenarnya ajakan untuk membayar tidak membayar pajak itu sangat-sangat akan merugikan akhirnya bagi eh, APBN kita gitu ya. Nah uang pajak itu kemana? Nah ini dari satu juta uang pajak bapak ibu 322.500 itu untuk pelayanan. Jadi ini mungkin bapak ibu bisa lihat bahwa sebenarnya satu juta uang pajak itu digunakan ke banyak hal gitu ya, termasuk eh, pengadaan di instansi pemerintah gitu ya. Nah, makanya eh, kita gerakkan kesadaran untuk bayar pajak. Nah, bapak ibu, seperti yang saya ceritakan tadi, eh, update peraturan terbaru, nah, terkait instansi pemerintah. Perubahan yang jelas itu ada di PMK nomor 59. Nah, PMK 59 tahun 2022. Ini sempat saya share, kayaknya kita sempat adakan. Saya ikut juga di ini ya di MSTC ini ada materi PMK 5859 kapan itu. Nah ini merupakan perubahan atas PMK 231 tahun 2019 tentang eh, kewajiban penyetoran pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Nah karena sekarang terkait BPN, nah ini jadi latar belakang dari PMK itu sendiri adalah memberikan kemudahan sebenarnya dalam pembayaran atas belanja barang jasa yang dilakukan menggunakan KKP kartu kredit pemerintah. Jadi Bapak Ibu kalau eh, 231 hanya mencakup eh, kartu kredit pemerintah untuk instansi pemerintah pusat sekarang bisa instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah desa. Nah, ini juga memfasilitasi PMK 58 terkait gerakan nasional non tunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian gitu ya Bapak Ibu. Ini yang PMK 231. Nah, perubahannya apa gitu. Nah, untuk ini saya cuma ambil yang di BPN saja gitu Bapak Ibu ya. Jadi materi Nah, ini jadi, eh, pokok perubahan dari PMK 231 ke PMK 59 itu adalah menambah pengecualian pemungutan BPN atau BPN dan BPNBM oleh instansi pemerintah. Jadi, ini yang terkait dengan belanja kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Jadi, ini yang ditambahkan. Kalau di PMK 231 nggak ada, sekarang ada pembayaran kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah, dan instansi pemerintahnya itu pusat, daerah, dan desa. Kemudian juga penyerahan bahan bakar, minyak, dan bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina. Selanjutnya, pengecualian ini juga pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas penyerahan BKP atau JKP oleh BKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam SIPP, Sistem Informasi Pengadaan. Nah, ini yang diatur di PMK di PMK 58, Bapak-Ibu. ya. Jadi, Intinya sebenarnya PMK 58 itu mempermudah bagi instansi pemerintah. Jadi karena e, untuk pemungutan pajak itu sudah tidak dilakukan oleh bendahara atau d, oleh instansi pemerintah, tetapi dilakukan oleh marketplace yang mengadakan e, dalam sistem informasi pengadaan tadi. Pihak lain atau marketplace atau retail daring dalam SIPP. Jadi ini sebenarnya mempermudah bagi bendahara gitu ya pemungut pajak, pemungutan pajak terkait PMK 58 dialihkan tidak lagi di bendahara. Nah, prosedurnya seperti ini. Jadi untuk pemungutan PPN lanjut ini ya biar cepat. Nah, jadi prosesnya seperti biasa untuk transaksi yang lain yang tidak dipungut untuk PPN adalah pembelian paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan pembayaran yang dipecah-pecah. Ini tetap Bapak Ibu sekalian kemudian tidak dipungut PPN atas transaksi menggunakan kartu kredit pemerintah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada pembayaran dalam rangka pengadaan tanah Pembelian bahan bakar BBM dan bahan bakar bukan minyak itu yang dilakukan oleh PT Pertamina dan/atau anak usaha PT Pertamina. Jadi, hanya penyerahan BBM dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina dan anak perusahaan PT Pertamina. Kemudian, tidak dipungut BBM juga atas transaksi penyerahan jasa telekomunikasi, jasa angkutan udara, kemudian. Eh, atas barang yang tidak dibungut atau dibebaskan itu juga tidak dipungut. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, tidak dipungut PPN atas pembayaran dengan mekanisme UP yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Ini yang PMK 58 karena pemungutan dilakukan oleh pihak lain tadi. Nah, ini mungkin perlu diingat bagi Bapak-Ibu ya, batas waktu untuk penyetoran dan pelaporan. Nah, terkait untuk pemerintah pusat dan daerah, BPH dan BPN untuk uang persediaan itu maksimal tujuh hari setelah pembayaran LS pada hari yang sama dengan pembayaran. Nah, ini ya yang harus di, kemudian pelaporannya juga tanggal 20 bulan berikutnya, mungkin Bapak-Ibu sudah paham semua. Nah, ini contoh kasusnya bisa terkait PMK 58 ini. Jadi contohnya instansi pemerintah membeli barang kena pajak dari PTL sebesar 10 juta melalui marketplace W yang tergabung dalam sistem pengadaan. Nah, pembayaran dilakukan oleh instansi U dengan menggunakan uang persediaan bagaimana atas pemungutan PPN atas transaksi tersebut maka seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini dikecualikan dari pemotongan PPN atau PPN dan PPNBM oleh instansi pemerintah. Jadi yang yang memungut adalah marketplace W. Ini ya Bapak Ibu, ini kasusnya apabila instansi pemerintah belanja di marketplace yang tergabung dalam sistem informasi pengadaan Nah, itu yang terkait aturan umumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terbaru apa di pajak sekarang terkait PPN? Nah, kemarin eh, tahun 2022 ada 4 PP sebenarnya, 4 PP yang keluar sebagai eh turunan dari undang-undang HPP. Yang pertama adalah PP nomor 44 tahun 2022. Ini tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada PP 49 tahun 2022 ini juga terkait PPN dan akan kita sampaikan di sini juga. Nah, yang ketiga sebenarnya ada PP 50. Ini tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta ada PP 55 tentang pajak penghasilan. Mungkin bisa dibahas di kesempatan lain. Nah, kita sekarang eh, bahas dulu mengenai PP nomor 44 tahun 2022. Nah, PP 44 tahun 2022 ini merupakan penyesuaian dan pengaturan lebih lanjut mengenai tarif BPN, cara menghitung BPN dan BPNBM, penggunaan besaran tertentu dalam memungut dan penyetoran BPN, serta penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan pajak. Ini sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Nah, pengaturan ini juga dilakukan karena PP Nomor 1 Tahun 2012, jadi PP 44 ini merupakan pengganti PP Nomor 1 Tahun 2012. Karena PP44 Nomor 1 Tahun 2012 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan administrasi PPN dan PPPNBM serta pengaturan dalam Undang-Undang HPP, kemudian eh, tentunya dengan pencabutan PP Nomor 1 diperlukan PP tentang penerapan terhadap BPN-BM maupun PPNBM. Nah, Bapak Ibu, mekanismenya sebenarnya seperti ini. Mungkin bisa karena waktu kita terbatas, nanti kita nggak sampaikan semua. Tapi intinya adalah bahwa ada beberapa perubahan terkait PMPP 44 tahun 2022 ini. Jadi nanti bisa dilihat skemanya bahwa ada beberapa perubahan perubahan ini. Ini skemanya seperti ini. Ada sembilan bab. Jadi kalau apa undang-undang itu mau dihafalin juga susah ya Bapak Ibu ya. Jadi kami aja yang dipajak susah apalagi Bapak Ibu yang di luar pajak gitu ya. Jadi perlu diketahui aja bahwa ini PP 44 itu terdiri dari 9 bab dan dari 33 pasal. Mudah-mudahan gampang mengingatnya. Jadi nanti tinggal dicari di bab 2 itu diatur apa, bab 3 diatur apa seperti itu. Jadi bab 3 perlu dilihat di bab 3 misalnya pengertian tentang BKP dan JKP. Nanti ada beberapa perubahan di situ. Di bab 4 mengenai dasar pengenaan pajak. Apa yang berubah nanti kita perdalam lagi. Kemudian bab 5 cara penghitungan PPN atau PPN dan PPNBM. Nah, itu ada beberapa perubahan gitu ya sesuai dengan yang diatur di undang-undang HPP. Kemudian ada pengkreditan pajak masukan itu seperti apa aturannya itu diatur di Bab 6 begitu ya Bapak Ibu cara kita belajar memahami dari PP 44 ini. Nah ada beberapa substansi yang tidak berubah mungkin ini nanti materi kan di share nanti tinggal bisa dilihat Bapak Ibu ya saya nggak akan perjelas lagi yang tidak berubah itu ketentuannya berarti seperti ketentuan yang lama. Nah ada perubahan dan penyempurnaan substansi kemudian ada substansi baru kemudian ada yang cuma penyempurnaan redaksi. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, terkait perubahan atau penyempurnaan substansi. Nah, ini saya pilah-pilah lagi yang terkait mungkin dengan Bapak Ibu baik itu rekanan maupun eh, instansi pemerintah. Nah, ini yang pertama adalah mengenai tanggung jawab renteng gitu ya. Apa sih tanggung jawab renteng itu? Pembeli atau penerima jasa ini bertanggung jawab secara renteng terhadap pembayaran PPN atau PPN dan PPN BM. Artinya apa Bapak Ibu? Jika dalam suatu transaksi ternyata tidak dilakukan pemungutan PPN sementara uh, mungkin mungkin sudah dan pembeli itu tidak bisa menunjukkan buktinya maka pembeli bisa ditagih bisa bertanggung jawab secara renteng gitu ya dan untuk membayar pajak itu tetapi ini nanti Bapak Ibu mekanismenya atau tata caranya seperti apa akan diatur dalam PMK jadi terkait sudah ada undang-undang HPP kemudian ada PP nanti pasti akan ada aturan pelaksanaannya lain dalam peraturan menteri keuangan. Nah ini nanti terhadap tanggung jawab secara renteng ini pun akan mekanismenya ditentukan melalui PMK. Cuman ini yang mungkin bagi bapak ibu rekanan perlu diketahui bahwa sekarang ada tanggung jawab renteng termasuk pembeli. Jadi pembeli punya hak untuk menanyakan ini sudah dibayar nggak PPN-nya faktor pajaknya sudah ada atau belum itu nanti pembeli harus harus membuktikan harus punya gitu ya supaya kalau terjadi sesuatu itu nggak ikut bertanggung jawab secara nenteng tadi gitu. Nah kemudian terkait pemakaian sendiri. Nah untuk pemakaian sendiri itu dikenai PPN atau PPN dan PPNBM nanti akan diatur secara khusus batasannya. Jadi pemakaian sendiri ini merupakan pemakaian atau pemanfaatan untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Nah ini terkait tarif itu juga DPP-nya itu akan ditentukan secara khusus. Contohnya untuk pemakaian sendiri biasanya tarifnya atau DPP itu adalah harga pokok. Jadi nggak nggak ada pertambahan nilai di situ. Nah ini nanti juga akan diatur di PMK. Memang Bapak Ibu untuk mensosialisasikan PP 44 ini sendiri pun kita sebenarnya saya sendiri agak ragu-ragu karena aturan-aturan setelahnya aturan pelaksanaannya memang sampai sekarang belum ada Bapak Ibu. Itu ya. Kemudian ini juga mungkin bisa ada yang terkait dengan Bapak Ibu sekalian terkait misalnya tentang penyelenggaraan lelang. Nah, untuk penyelenggaraan lelang itu siapa sih yang bisa bertanggung jawab untuk membayar pajaknya gitu. Tentunya ini yang melakukan adalah yang memotong adalah penyelenggara lelangnya terhadap penyerahan barang kena pajak. Jadi ada pemilik barang, ada pembeli barang, transaksi melalui penyelenggaraan lelang di sini pemungut pajaknya adalah penyelenggara lelang. Nanti juga akan diatur di teknisnya nanti ada di BMK. Selanjutnya ini penghitungan pajaknya. Jadi kalau uh, harga include ini di sini terkait supaya Bapak Ibu perhatikan di sini adalah apabila harganya include ya. Jadi ini pembayaran PPN termasuk bagian dari harga atau pembayaran Nah, menghitungnya seperti apa? Ini ada rumusnya PPN sama dengan tarif dibagi 100% plus tarif kali harga atau pembayaran. Nah, mudahnya seperti ini, Bapak-Ibu dulu kalau tarifnya 10%, kalau itu include kita cari PPN-nya berapa? 10 per 110 kali harga atau pembayaran. Nah, kenapa di sini sekarang nggak ditulis 11 tambah 100? 11 per 111, karena apa? Karena nantinya PPN itu sendiri uh, per maksimal 1 Januari 2025 akan berubah tarifnya menjadi 12%. Jadi ini memfasilitasi supaya nggak perlu ganti lagi rumusannya. Ini berarti T 100% plus T. Jadi kalau sekarang tarifnya 11%, berarti PPN itu sama dengan 11 dibagi 111 dikalikan harga atau pembayaran. Nah, kalau ada PPnBM BM nanti tinggal ditambahkan. Jadi ini T per 100 tambah T besar, T besar itu tarif PPN, kemudian ditambah T kecil tarif dari PPN BM-nya. Nah, ini untuk menentukan PPN dan PPN BM-nya. Kalau harganya sudah termasuk dalam bagian dari harga atau pembayaran. Itu ya Bapak Ibu. Nah, Kemudian selanjutnya ada yang merupakan substansi baru. Artinya apa? Ini tidak diatur di peraturan sebelumnya. Nah, ini adalah yang penunjukan penunjukan pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan atau pelaporan PPN atau PPN dan PPNBM. Jadi kalau dulu eh, pemungut PPN itu hanya instansi pemerintah, BUMN, kemudian badan tertentu, nah ini sekarang ada pihak lain yang ditunjuk. Kalau Bapak-Ibu pernah dengar istilah PMSE itu masuk di situ, kemudian juga eh, penagang penyedia jasa melalui eh, marketplace PP PMK 58 yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini Menteri Keuangan menunjuk pihak lain, untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan BPN atau BPN dan BPNBM. Nah, ini memang sebelumnya tidak diatur di uh, peraturan sebelumnya, di PP1 tahun 2012. Nah, pihak lain ini adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik yaitu oleh ini paling sedikit berupa pedagang penyedia jasa dan atau ppmse ppmse ini terkait dengan transaksi eh, seperti Netflix, kemudian Zoom gitu ya yang dengan luar pihak luar negeri. Kemudian eh, ini pedagang atau penyedia jasa yang merupakan OP atau badan yang bertempat di luar negeri di luar daerah pabean ini tadi yang terkait BM PM, Jadi BM itu merupakan PMSE yang bertempat tinggal atau berkedudukan bisa di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ini penunjukan mekanismenya nanti akan seperti apa itu diatur dalam PMK selanjutnya. Ini yang substansi baru dari PP44, penunjukan pihak lain sebagai pemungut. Nah. Selanjutnya Bapak Ibu ini terhadap dokumen tertentu yang berlaku atau yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat melewati jangka waktu tertentu. Ini mungkin bagi Bapak Ibu rekanan perlu diketahui ya karena kalau dulu yang diperlaku yang dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak ini tidak diatur apabila dibuatnya melewati jangka waktu tertentu nah sekarang diatur juga sama dengan faktur pajak pada umumnya jadi eh, dirjen pajak menetapkan bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ini wajib dibuat saat seperti sama seperti faktur pajak saat penyerahan BKP dan atau JKP saat ekspor BKP dan atau JKP saat impor BKP saat pemanfaatan BKP -TB dan atau JKP dari luar daerah Papean penyerahan BKP secara konsinyasi. Jadi ini sama seperti layaknya pembuatan faktur pajak. Jadi tetap harus dibuat pada saat seperti itu. Nah, ini sekarang dokumen tertentu ini dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya, apabila ini dibuat melewati tiga bulan sejak saat seharusnya sama dengan faktur pajak, maka itu tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Jadi dianggap tidak dibuat gitu ya, tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Kemudian PPN yang ada di dokumen tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan. Nah, ini sama. Sama seperti faktur pajak. Jadi kalau di PMK di PP sebelumnya yang diatur seperti itu hanya faktur pajak saja tapi sekarang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamaan dengan faktur pajak akan berlaku seperti itu juga. Nah sama jika Bapak Ibu terkait dengan marketplace yang invoice diperlakukan sebagai faktur pajak itu harus dibuat sesuai waktu yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang merupakan substansi baru di sini adalah ini saat berlaku tarif BPN, ini yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu ya dalam pembuatan faktur pajak. Kalau tarifnya mau berubah sekarang sudah berubah ya yang tarif tanggal kita per April kemarin 1 April 2022 sudah 11 persen dari 10 ke 11 itu kemarin sempat rame ya ada yang gimana ini tagihnya berapa 10 persen 11 persen nah ke depan juga nanti mungkin perlu diperhatikan memang masih lama paling lambat 1 Januari nanti tarif juga berubah lagi BPN menjadi 12 persen. Nah ini perlu diperhatikan di sini. Saat terutang BPN itu adalah saat faktur pajak atau dokumen tertentu dibuat. Nah kalau itu dibuatnya saat berlaku tarif lama, jadi ini ada garis pembatas Bapak Ibu ya, saat berlaku tarif BPN sebelum perubahan tarif, maka ini dibuatnya dia mengikuti. Jadi kalau sudah pasti semua kan ini di sebelum tarif baru. Jadi tetap menggunakan tarif BPN sebelum perubahan tarif. Nah, di kolom selanjutnya ini adalah dia harus menggunakan tarif BPN baru. Dalam hal apa? Dalam hal saat terutang BPN, tapi dia saat terutangnya sebelum tarif baru. Tapi buat fakturnya itu setelah berlakunya tarif baru. Ini ya di sini. Jadi menggunakan tarif BPN baru dan ini juga pasti akan dikenakan sanksi keterlambatan pembuatan faktur. Kemudian kalau saat terutang, kemudian saat faktur pajaknya setelah berlakunya perubahan tarif baru, maka jelas sudah menggunakan tarif BPN baru. Ini juga sama untuk dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak. Ini ada cut off-nya. Itu ya Bapak-Ibu dan diatur di BP 44 Pasal 29. Nah, selanjutnya ini ketentuan penutup dari PP 44. Jadi PP 44 ini mencabut PP nomor 1 tahun 2012 dan pasal 5 PP nomor 9 tahun 2022. Nah, aturan pelaksanaan terkait PPn ini termasuk PP nomor 1 tahun 2012 itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan BP nomor 44 tahun 2022. Jadi sambil menunggu PMK PMK yang baru, PMK yang lama masih berlaku sepanjang dia tidak bertentangan, Bapak Ibu. Nah, PP 44 ini sudah berlaku sejak diundangkan tanggal 2 Desember 2022. Ini yang Bapak Ibu selanjutnya itu terkait pp 44. Nah tadi saya spill yang terbaru adalah pp nomor 49 tahun 2022. Ini adalah ppn dibebaskan dan ppn atau ppnbm atas barang mewah yang tidak dibungut atas impor dan atau penyerahan bkp tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Ini kalau baca judulnya dari PP ini kayaknya membingungkan Bapak Ibu ya. Susah nih ngapalinnya. <tid> tak perlu diapal. Nah, PP nomor 49 tahun 2022 ini Bapak Ibu sebenarnya seperti apa ya? checklist gitu ya. Jadi ini supaya jelas PP 44 peta pengaturannya seperti ini. Jadi tadi kalau lihat judulnya semua digabung dari lima peraturan ini jadi bacanya agak susah ya Bapak Ibu ya. Nah PP 49 ini Bab 1 tentu seperti biasa ketentuan umum mengatur definisi dan lingkup pengaturan. Nah yang kedua nanti tinggal dilihat sebenarnya atas transaksi-transaksi tertentu, atas BKP-BKP tertentu, pengen tahu masuk di mana, ini tinggal dilihat di sini sebenarnya. Di bab 2, itu ada impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan BPN. Ini nanti dilihat yang di garis merah, BKP tertentu dan JKP tertentu. Nah, kemudian yang Bab 3 itu impor dan atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis. Jadi ini hanya usus BKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan BPN. Nah, dilihat di garis merah ini. Kemudian bab 4, bab 4 itu penyerahan dan atau pemanfaatan JKP tertentu bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan BPN. Nah, ini Bapak Ibu ya nanti tinggal dilihat. Ini contohnya apa? Jasa pelayanan kesehatan medis. Ya berarti masuk ke CKP tertentu bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan PPN BM, PPN. Nah, nanti tinggal dilihat ini pakai SKB atau tanpa SKB, ada rinciannya. Kemudian bab 5. Nah, bab 5 ini adalah impor dan atau penyerahan BKP tertentu bersifat strategis Kemudian kedua penyerahan dan atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis. Dua-duanya ini tidak dipungut BPN. Kemudian yang bab 6, impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tidak dipungut BPN. Jadi Bapak-Ibu BPN yang dibebaskan, BPN yang tidak dipungut, dan sebagainya, ini tinggal dilihat daftarnya di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Ya, Bapak Ibu ya. Contohnya ini bab 5. Alat angkutan misalnya itu masuk mana? Tinggal dicari. Nah, alat angkutan ini masuk JKP tertentu bersifat strategis. Oh, ini tidak dipungut PPN seperti ini. Jadi nanti uh, mungkin uh, tinggal lihat daftar atau peta pengaturan ini biar Bapak Ibu jelas supaya nggak salah gitu ya lanjut. Nah, ini Bapak berikutnya terkait e, pengkreditan PM-nya seperti apa, evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Nah, di P, P49 itu nanti ada lampirannya. Ada lampiran huruf A tentang barang hasil pelautan dan perikanan. Ada lampiran huruf B, barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok. Jadi kalau sembako itu masuk mana? Itu nanti tinggal, oh ini masuk kelompok kebutuhan pokok, oh, ini masuk yang dibebaskan seperti itu, Bapak Ibu. Nah sedikit gambaran, mumpung masih kurang berapa menit ini Mbak Tiri. <laughs> Oke, okay, saya lanjutkan aja. Nah contoh tadi, tadi bab dua ya, bab dua itu dibebaskan dari pengenaan BPN atas import dan atau penyerahan BKP tertentu dan juga penyerahan JKP tertentu. Nah ini saya pilihkan beberapa, contohnya adalah BKP tertentu yang berupa vaksin polio dan vaksin. Gitu ya ini atas import dan atau penyerahan BKP tertentu berupa vaksin polio maupun vaksin dalam rangka COVID itu dibebaskan dari pengenaan BPN. Nah, dibebaskannya di sini nanti ada keterangan di garis bawah Bapak Ibu tanpa SKB BPN. Berarti secara otomatis ini sudah masuk. Jadi PKP yang melakukan penyerahan ini nggak perlu meminta SKB ke KPP setempat. Kemudian BKP tertentu buku pelajaran umum, nah terkait buku pelajaran umum sebenarnya ini juga mengatur e, berkaitan dengan dinas pendidikan ya, jadi semua, semua peraturan atau pemilihan barangnya seperti apa, ini ada kerjasama dengan kemendikbud men, e, ke gitu Bapak-Ibu ya. Jadi PPN dibebaskan atas import, atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama. Nah jenis-jenisnya buku apa? Ada buku fiksi dan non fiksi. Eh, kecuali jurnal dan majalah itu nggak masuk. Dan ini atas eh, dibebaskan di sini tanpa SKB. Jadi dilihat di garis bawahnya. Nah selanjutnya contoh lain BKP tertentu dalam penanganan bencana. Jadi mungkin Bapak Ibu rekanan dari uh, ada uh, dengan kementerian badan yang apa menangani bencana, dinas sosial misalnya. Nah ini BPN dibebaskan atas impor dan atau penyerahan BKP yang diterima oleh kementerian. Nah ini ya, dan itu tanpa SKB. Selanjutnya ini contoh lagi JKP tertentu jasa konstruksi. Jadi Bapak Ibu nanti ini bisa dilihat ya lanjut karena waktunya mungkin ya nanti saya terusin aja. Jasa konstruksi bangunan itu. Ini masuk ya atau terkait bencana itu tanpa SKB. Masih 10 menit Bu Yayu, silakan. Selanjutnya Jasa tertentu selain konstruksi, ini BPN dibebaskan atas penyerahan JKP tertentu meliputi JKP selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga yang menangani bencana pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam penanganan bencana alam atau non-alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi ini hanya yang ditetapkan sebagai bencana nasional dan ini tanpa SKP BPN. Selanjutnya tadi bab 3, impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari pengenaan BPN. Nah, mesin dan peralatan pabrik yang bersifat strategis ini dengan SKP BPN. Jadi harus tekanan eh, atau eh, PKP harus mengajukan SKP dulu ke KPP setempat supaya mendapatkan fasilitas dibebaskan ini ya di uh, di bawah ada garis berwarna merah itu berarti dia harus uh, mendapatkan dulu SKB-nya barang hasil kelautan dan perikanan nah ini jenisnya adalah uh, contohnya di sini ini bukan contohnya ya sebenarnya ini nya udang, ikan hias, ikan non hias, rumput laut, kerang, dan seterusnya. Ini masuk barang hasil kelautan atau perikanan. Dan ini tanpa SKB. Jadi ini yang masuk dibebaskan dari pengenaan BPN tetapi tanpa SKB. Selanjutnya ini mungkin saya lewati aja ya, jangan kulit ini yang dibebaskan tanpa SKB ternak. Nah, ini ternak. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang transaksinya ternak ya. Nah, atas ternak ya. Ternak ini di sini penentuan ternaknya, ini yang dibebaskan dari PPN dari pengenaan PPN itu adalah mengacu pada peraturan dari Menteri Pertanian. Jadi, komoditas ternak yang dibebaskan ini ada Ruminansia besar, istilahnya ruminansia besar seperti sapi, lembu, kerbau. Ruminansia kecil, kambing, domba, biri-biri, ternak lainnya maupun unggas. Jadi, tapi bapak ibu ini masih ada uh, yang harus dipahami bahwa yang dibebaskan itu apa kriterianya, perinciannya. Yang pertama adalah tanpa diolah misalnya bakalan atau ternak hidup enggak sepotong. Kemudian misalnya dia disembelih, dikuliti, dibekukan boleh tapi tidak e, berubah bentuk gitu ya. Kemudian digarami, direbus ini juga dibebaskan tanpa SKP BPN secara otomatis. Kemudian bibit benih ini Bapak Ibu monggo dibaca lebih lanjut apabila ada yang terkait ini saya lewati saja lanjut. Nah, ini pakan ternak juga mungkin ada rekanan yang terkait. Ini monggo aturannya seperti apa, diperjelas di sini. Jadi, masuk tanpa SKB BPN, pakan ternak tidak masuk atau secara otomatis tanpa SKB BPN. Selanjutnya, pakan ikan sama ya, jadi tanpa SKB BPN, bahan pangan untuk pembuat pembuatan pakan ternak, bahan pakan untuk pembuatan ternak ini juga jagung, dedak padi, fitter ini juga tanpa SKB. Selanjutnya listrik. Listrik termasuk biaya penyambungan dan biaya beban listrik ini tanpa SKB dibebaskan atas penyerahan listrik termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik kecuali untuk rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA. Jadi kalau daya rumah tangga di atas 6.600 itu tam tidak tidak mendapat fasilitas ini. Untuk yang lainnya dibebaskan tanpa SKB PPN. Jadi otomatis. Selanjutnya air bersih ini juga air bersih pada rumah tangga, air air bersih pada mobil tangki PDAM, tapi kalau sudah dalam bentuk kemasan, kemudian air minum isi ulang itu tidak termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis. Itu ya bapak ibu ya. Senjata, amunisi, nih monggo kalau ada bapak ibu yang terkait di sini, misalnya di dinas pertahanan, niator rekanannya usahanya ini bisa dibaca di sini. Untuk senjata amunisi suku cadang dan, dan suku cadangnya itu harus dengan SKB BPN. Jadi, di bawah ini ada garis merah dengan SKB BPN. Nah, ini lanjut sama ya terkait uh, senjata amunisi suku cadang dan sebagainya. Ini mengacu pada kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pertahanan di bidang urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Jadi ini terkait dengan Kemenhan, TNI, Polri, Bakamla dan BIN. Itu ya, ini yang terkait di sini. Ini lanjut sama. Nah, itu semua untuk eh, terkait pertahanan ini eh, dengan menggunakan SKB PPN. Nah, lanjut ini ya, saya... Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang sering ditanyakan adalah barang tertentu dalam kelompok kebutuhan pokok gitu ya. Ini sering ini beras masih bebas enggak gitu ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Pasal 6 ayat 1 huruf P. Ini diatur di sini bahwa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai dalam konsumsi daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran bumbu bumbu ini ada bawang di sini ada bawang putih bawang bombay cabai itu masuk di sini kemudian kecuali gula konsumsi sama bandeng ikan segar ikan segar bandeng kembung tongkol tuna cakalang ini daftar negatif listnya ada di bawah sini nah atas impor dan atau penyerahan bahan kebutuhan pokok ini dibebaskan dari pengenaan ppn jadi kalau tanya beras masih sekarang beras masih bebas BPN. Ya, Pak. Kalau dulu di sebelum undang-undang HPP beras itu masuk barang tidak kena pajak. Nah, sekarang bahan kebutuhan pokok masuk ke barang kena pajak tetapi dia masih mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan BPN. Gitu ya. Dan ini tanpa SKP BPN. Nah, ini ada penyesuaian gula konsumsi, gula konsumsi asal tebu. Ini kalau gula konsumsi yang asal tebu masih menjadi uh, BKP tertentu bersifat strategis. Ini diatur di PP 49 2022. Tapi kalau gulanya itu gula untuk uh, rafinasi misalnya atau raw, raw sugar gitu ya, itu bukan atau tidak mendapat fasilitas dibebaskan. Ini ya, ini terkait dengan barang kebutuhan pokok, jadi masih dibebaskan. Lanjut, nah, ini yang terkait gula tadi. Nah, gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih itu yang berasal dari tebu, ini yang dibebaskan, tapi yang lainnya enggak gitu ya, ini. Jadi atas impor dan atau penyerahan gula konsumsi dalam bentuk kristal putih yang berasal dari tepu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna itu dibebaskan dari pengenaan BPN. Gitu ya. Dan ini tanpa SKB. Kemudian hasil pertambangan, ini bisa Bapak-Ibu baca lebih lanjut ya. Jadi hasil barang hasil pertambangan atau pengoboran yang diambil langsung dari sumbernya itu dibebaskan dari BBM tanpa SKB BBM. Contohnya di sini ada minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, dan seterusnya. Ini ya, dibebaskan dari pengenaan PPN. Selanjutnya, LNG ya ini gas ya terkait gas liquid natural gas dan compressed natural gas ini tidak dikenakan BPN tanpa SKB jadi atas penyerahannya tidak dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan BPN dan tanpa SKB nah Bapak Ibu yang bab 3 selanjutnya bab 4 ini dibebaskan dari pengenaan BPN ini atas penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean. Jadi kalau tadi BKP tertentu yang bersifat strategis, di bab 4 diatur JKP tertentu yang bersifat strategis. Nah, contohnya bukan contoh, ini daftarnya adalah jasa pelayanan kesehatan medis. Ini juga sering ditanyakan. Seperti oh, jasa rumah sakit akan kena PPN, itu ramai. Waktu undang-undang HPP mau dibuat, ya. Memang, sebelumnya jasa pelayanan kesehatan ini masuk jasa tidak kena pajak, kemudian sekarang masuk ke jasa kena pajak. Tetapi, berdasarkan undang-undang HPP, itu masih ada, masih istilahnya, JKP yang dibebaskan dan ini kemudian diatur di PP 49 ini. PPN dibebaskan atas penyerahan dan atau pemanfaatan jasa kesehatan perorangan dan jasa pelayanan kesehatan masyarakat. Ini ya jenis-jenisnya mungkin bisa dibaca sendiri Bapak Ibu apa saja sih yang dibebaskan gitu ya termasuk jasa pelayanan yang diberikan oleh selain tenaga kesehatan. Nah, ini semua tanpa SKB BPN termasuk di sini jasa pelayanan kesehatan medis untuk hewan gitu ya. Ini juga tanpa SKB BPN ini contohnya ini dokter hewan gitu ya. Ini jasa pelayanannya tidak termasuk atau masuk di dalam yang dibebaskan dari BPN dan ini tanpa SKB. Kemudian jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan sosial apa saja. Nah, ini jasa pelayanan sosial ini dibebaskan dari PPN terkait yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau organisasi nirlaba ini ya yang yang jadi poin kuncinya adalah organisasinya. Itu, kalau di luar pemerintah, adalah organisasi nirlaba, contohnya panti jompo, lembaga rehabilitasi, bidang olahraga, dan sebagainya. Nah, ini tanpa SKB BPN. Selanjutnya, jasa keuangan. Jasa keuangan juga merupakan jasa strategis yang dibebaskan dari pengenaan BPN. Dan ini tanpa SKB PPN. Selanjutnya jasa asuransi, jasa asuransi dibebaskan masuk PPN dibebaskan jika dia meliputi jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa atau reasuransi. Tidak termasuk jasa penunjang asuransi, misalnya agen asuransi, penulian kerugian asuransi seperti itu, pialang asuransi itu tidak termasuk. Jadi yang masuk adalah yang dibebaskan adalah asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi. Re -asuransi. Dan ini Bapak Ibu tanpa SKB BPN. Jasa pendidikan. Nah, jasa pendidikan aman ya. Kemarin sempat ramai juga. Waduh, jasa pendidikan jadi barang jadi jadi jarang jadi jasa kena pajak. Wah, kena BPN gitu ya memang sebelumnya di sebelum undang-undang HPP jasa pendidikan itu bukan jasa kena pajak tetapi di undang-undang HPP menjadi jasa kena pajak. Nah, masih PPN ini masih dibebaskan atas pendidikan sekolah baik jalur formal maupun non formal gitu ya. Ini rinciannya apa? Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi dan ini tanpa SKB. Jadi pendidikan sekolah baik formal maupun non formal itu dibebaskan dari BPN tanpa SKB. Nah, selanjutnya jasa penyiaran tidak bersifat iklan. Jadi kalau ada instansi pemerintah membuat iklan layanan masyarakat di media sosial, misalnya melalui radio, melalui televisi, ini dibebaskan Asal jasa penyiaran itu tidak bersifat iklan, jadi biasanya kalau buat iklan layanan masyarakat, kayak kami di kantor pelayanan pajak, eh, kami mau membuat iklan terkait eh, penyampaian SPT tahunan karena sudah memasuki bulan Maret. Ya, kita ingin menggencarkan supaya masyarakat segera lapor. Itu tidak dikenakan pajak atau dibebaskan dari BPN. Nah, ini tanpa SKB. Jasa angkutan umum ini juga jasa angkutan umum itu BPN dibebaskan atas penyerahan dan atau pemanfaatan jasa angkutan umum. Ini meliputi angkutan umum di darat, Angkutan umum di air, kemudian angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Jadi, kalau angkutan udaranya khusus dalam negeri saja, itu eh, tidak dibebaskan, Bapak Ibu. Tapi, kalau dia terpisah, eh, tidak terpisah dengan, eh, misalnya, sekalian ke luar negeri, gitu ya, dari, misalnya, dari Surabaya, Jakarta sampai ke kemudian ke Mekah, gitu ya, itu tidak di, masih masuk dibebaskan, tapi kalau secara umum yang dari Surabaya, Jakarta itu aja itu tidak dibebaskan. Dan ini tanpa SKB PPN. Ini lanjutan jasa apa saja sih jasa angkutan itu gitu. Kalau dilihat di sini yang jelas kalau jasa kayak bis pariwisata itu nggak masuk. Jadi ini yang angkutan umum artinya trayek itu trayek atau yang menentukan tujuan itu yang punya kendaraan tapi kalau kita charter terus bus pariwisata kita charter itu uh, tidak termasuk yang dibebaskan ini ya jadi kalau charter itu nggak masuk ini, ini jasa angkutan saya lewatin jasa tenaga kerja juga dibebaskan tanpa SKB selanjutnya jasa tenaga kerja sama ya kemudian jasa persewaan rumah susun ini juga dibebaskan tanpa SKB. Nah, yang terakhir bab 5 ini yang tidak dipungut BPN atau BPN-BM. Jadi eh, Bapak Ibu kalau jangan bingung kalau ada istilah dibebaskan, dipungut, dua-duanya memang tidak ada PPN-nya tapi ada perbedaan perlakuan. Kalau kalau tidak dipungut itu sebenarnya masih ada tarif, tarifnya nol gitu ya, 0% persen. Tapi kalau dibebaskan itu tidak ada BPN-nya, jadi nggak ada tarifnya juga. Nah perbedaannya apa gitu ya? Perlakuannya di sini perbedaannya hanya di nanti kalau yang PPN tidak dipungut, artinya kena tarif 0 persen, itu faktor pajak masukan bagi rekanan itu bisa dikreditkan. Nah di sini ya yang tidak dipungut BPN ini adalah nis saya skip aja, mungkin langsung saya baca judul atasnya aja. Ini alat ang angkutan di air, di udara, kereta api, dan alat keselamatan. Ini atas impornya atau atas penyerahannya. Ini, tapi ini harus dengan SKTD. Jadi kalau dulu, tadi yang dibebaskan itu eh, surat keterangannya, surat keterangan bebas, tapi kalau sini dengan SKTD artinya dengan surat keterangan tidak dipungut BPN. Ini diajukan dulu oleh rekanan, baru baru ini kemudian tidak dipungut Ya, ada eh, di kotak merah ini berarti ini dengan SKTD surat keterangan tidak dipungut atas alat angkutan di air, udara, kereta api, gitu ya. atas impornya impor PKP tertentu ini sama seperti itu. Kemudian pesawat udara juga ini atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu seperti ini, maka dia harus dengan SKTD. Jadi dilihat di garis merah, berarti harus pakai surat keterangan tidak dipungut BPN. Ya, ini pengadaan kereta api suku cadang. Misalnya impor dan atau penyerahan BKP tertentu termasuk kereta api dan suku cadangnya ini tidak dipungut PPN dengan SKTD PPN, tetapi, nah, ini juga yang sering jadi pertanyaan, Bapak Ibu, terkait dengan emas batangan. Selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, atas impor dan/atau penyerahan emas batangan, selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, ini tidak dipungut PPN. Yang dimaksud dengan emas batangan di sini ada ketentuannya. Ini kumulatif yang harus diperhatikan bagi bapak ibu ya. Ini emas yang berbentuk batangan, jadi emasnya batangan. Kemudian kadar emasnya paling rendah 99,99 persen ,99 dan ada sertifikatnya, gitu ya. Nah, di sini yang tanpa SKTD. Jadi sudah otomatis kalau memenuhi tiga syarat ini, maka dia tidak dibungut BPN. Jasa persewaan udara harus dengan SKTD BPN. Kemudian jasa ini persewaan kapal dengan SKTD BPN, tidak dipungut tapi dengan SKTD BPN. Jasa perawatan penyelenggaraan perkereta apian itu tidak dipungut dengan SKTD BPN. Nah, ini top 6 tidak dipungut BPN dan atau BPN untuk impor BPN yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Jadi ini mengacu pada peraturan bea cukai kalau dia dibebaskan dari pungutan biaya masuk maka atas impornya maka tidak dikenakan BPN BM juga. BPN dan bpn BM gitu ya. Jadi BKP yang atas impornya dibebaskan dari pungutan bea masuk ini juga eh, ada ketentuannya gitu ya. Dan ini BKP itu apa saja di sini, Bapak Ibu ya. Contohnya BKP kiriman hadiah untuk ibadah umum, amal sosial atau kebudayaan. Jadi dapat tiba alat kesehatan, di bawah kitab suci, dan sebagainya, ini menen, mengikuti ketentuan pembebasan biaya masuknya. Jadi kalau ini masuk ketentuan tidak dipungut biaya masuk, maka PPN-nya juga tidak dipungut. Nih, Jadi sama, semua yang terkait import ini mengikuti ketentuan pembebasan biaya masuk. Ya, terus kita lanjut saja ke Ketentuan lain-lain, nah, ketentuan lain-lain ini mungkin perlu ya, perlakuan atas PPN yang terlanjur dipungut atau dibayar. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan, seharusnya dibebaskan, seharusnya tidak dipungut. Ternyata terlanjur dipungut gitu ya, PPN tersebut telah... Nah, PPN tersebut telah terlanjur dipungut. Nah, ketentuannya seperti apa? Nah, ini bisa nanti bagi pihak yang terpungut. Jadi, bagi pihak terpungut itu bisa, jika pihak terpungutnya itu merupakan PKP, maka PPN-nya bisa dikreditkan. Jadi, bisa dikreditkan meskipun terlanjur enggak eh, harusnya enggak dipungut, tapi itu bisa dijadikan sebagai kredit pajak, kemudian eh, bisa juga apabila yang terlanjur dipungut tadi bukan PKP maka itu bisa minta restitusi karena itu merupakan pajak yang seharusnya tidak diutang tidak terutang jadi aman jadi minta dikembalikan saja gitu lanjut nah. ini ya jadi saya lewat aja nih skip ya langsung ke ketentuan peralihan nah di ketentuan peralihan menyebutkan bahwa pada saat PP ini berlaku atas eh, PPN PPN BM sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pembebasan biaya masuk mengikuti ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Jadi setelah ini eh, ter terkait biaya masuk dan sebagainya semua mengikuti ini mengacu ke peraturan pemerintah ini. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi peralihan, apabila tadi terkait yang dibebaskan, tidak dipungut, dan sebagainya, yang dilakukan sejak tanggal 1 April, ya, ini di sini yang pertama dilakukan sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan berla sebelum berlakunya PP 49 maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP 49 2022. Kemudian apabila dia berlakunya sebelum atau tidak dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai berlakunya ini maka berlaku ketentuan pasal 31 PP 49 tahun 2022. Ini ya Bapak Ibu, ini kondisi peralihan, hanya kondisi peralihan. Selanjutnya ketentuan penutupnya adalah bahwa dengan berlakunya PP49 ada beberapa peraturan yang dinyatakan tidak berlaku. Nanti bisa dilihat di sini ada PP146, PP81, PP40, PP50 2019 itu sudah tidak berlaku lagi dan PP 49 2022 ini sama dengan PP 44 tahun 2002 berlaku sampai tanggal 12 berlaku sejak 12 Desember 2022. Itu nggih Bapak Ibu sekalian terkait update peraturan PPN eh kami ingin menyampaikan bahwa Pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak, baik di Kanwil, baik di KPP, itu semuanya tidak dipungut biaya apapun. Terima kasih untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun terhadap seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas kami. Nah, Bapak Ibu, mari eh, kita perkuat ya, perkuat. Eh, Uh, integritas kita kemauan kita untuk membantu membantu pemerintah dalam hal memasuk uh, dalam hal penerimaan pajak karena apa karena pajak kuat Indonesia maju. Nah terima kasih bapak ibu sekalian sebelumnya uh, mungkin ini bisa bapak ibu ini ada sedikit apa ya pesan sponsor nih Bapak Ibu kami ada di Instagram Twitter maupun TikTok at pajak jatim 3 monggo di subscribe di follow kemudian ada juga Facebook kanwil DJP Jawa Timur 3 ada ngopi asik podcast maupun Spotify di YouTube itu ngopi asik Nah kalau ada pertanyaan Bapak Ibu monggo di sini ya di nomor WA kami 0852 3663-8188. Insya Allah fast respon di jam kerja Bapak Ibu. Tapi boleh tetap WA-nya di luar jam kerja. Tapi mungkin uh, kita lebih cepat responnya di jam kerja. Demikian Bapak Ibu uh, terkait update peraturan BPN. Uh, Mudah-mudahan ini sekedar sharing aja Bapak Ibu ya nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Kurang lebihnya, saya eh, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tere, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yayu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sharing. Mungkin dari Bapak Ibu, ada yang ingin menanyakan suatu hal. Atau mungkin juga ingin sharing kalau ada kesulitan dalam pengurusan pajak dan lain-lain mumpung ada Bu Yayu yang telah menyediakan waktu dengan tangan terbuka untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa mengisi di kolom chat atau mungkin bisa klik tombol raise hand. Baik, ini ada Ibu Hanlin. Ibu atau Silakan Ya, baik. Uh, terima kasih uh, atas kesempatan yang diberikan. Uh, mungkin ini kami melihat saja terkait dengan uh, perpajakan di uh, pekerjaan konstruksi. Ini apakah pajaknya dari total pekerjaannya atau dilihat dari item semua uh, di dalam uh, pekerjaan itu? Kan ini kan seperti ada yang... Uh, pengadaan barang di dalamnya kadang kan kalau bangunan dia include dengan mobilernya di dalam, nah, itu apakah eh, pajaknya dipisahkan atau eh, dari totalnya keseluruhan? Nah, mungkin itu saja pertanyaan kami. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Harin. Mohon maaf tadi saya habis lihat Bu Yayu langsung jadi boro Terima kasih Pak Harin atas pertanyaannya, disilakan kepada Bu Yayu. Ya. ya. Baik eh, Pak Harlin ya, ini tergantung dari eh, kondisinya sebenarnya Pak Harlin ya. Kalau kalau dari segi pembeliannya, tentu pembelian barang masukannya tentu per item ya. Tapi kalau misalnya kita jual rumah ya Pak Harlin ya, kalau jual rumah properti biasanya kan harganya keseluruhan, termasuk bonus di dalamnya masuk di situ. Jadi itu harga keseluruhan Pak, nggak nggak per item gitu ya. Jadi jualnya ini gitu ya, termasuk di dalamnya gitu Pak Arlin. Kecuali kalau pajak masukannya memang per item, tapi kalau harga-harga uh, itu sudah di PP ya harga keseluruhan. Itu ya Pak Arlin ya. Ini usaha apa? Konstruksinya rumah gitu ya Pak Arlin? Termasuk untuk pekerjaan konstruksi, Bu, ya? seperti uh, pembangunan perkantoran, itu kan kadang bu uh, kontraknya itu gabungan lansam dengan harga satuan, karena ada di dalamnya juga uh, mobilir dari pekerjaan itu. Itu yang maksud kami tadi bu. Oh ya, sesuai kontraknya sebenarnya Pak Arlin kan kan gini di dalam kontrak itu mebeler juga kan kena PPN sama gitu ya. Terus kalau jasa konstruksinya sendiri kan ada perbedaan di ini. Kalau di jasa konstruksi termasuk di PPH-nya itu ada jenis-jenisnya. Tapi kalau PPN nanti pasti harga keseluruhan, Pak jadi bisa digabung, bisa sendiri-sendiri tapi sebenarnya sama gitu, Pak. Tergantung kontraknya juga. Iya, baik Bu. Uh, terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik, sudah cukup ya, Pak Harmin? Kalau su sudah cukup. Oke. Okay. Baik, berikutnya ada Pak Muhammad Sulbasri. silakan. Baik, terima kasih ya. Udah dengar, Bu Moderator? Jelas, Pak. Baik, uh, terima kasih, uh, Bu Rahayu, Bu Moderator. Uh, izin, saya uh, ingin bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama itu uh, di slide nomor 21 puluh satu mengenai uh, faktur pajak, Bu Sri Rahayu. Uh, di sini yang ingin saya tanyakan mengenai faktur pajak ini, apakah penyedia atau rekanan itu? wajib wajib melampirkan setiap tagihan yang diajukan ke uh, ke bendaharanya Bu Sri Rayu baik itu yang uh, mekanisme LS ataupun yang kita bayarkan melalui mekanisme UP atau TUP yang uh, ya, yang dikenakan uh, PPN apakah wajib melampirkan faktur pajak uh, yang kedua yaitu yang mengenai uh, PPN yang tanpa SKB tadi Bu uh, Sri Rahayu uh, kalau tidak salah saya menangkap itu bahwa uh, untuk pengadaan pakan dan bahan pakan ternak itu uh, tidak dipungut uh, PPN tanpa SKB uh, begitu saya menangkap mohon nanti dijelaskan kalau Uh, tidak salah uh, ataupun dikoreksi, karena di kita kan ada juga fakultas peternakan, fakultas peternakan dan pertanian. Mereka kadang ada mengadakan untuk pakan, untuk uh, bahan pakan ternak yang mereka racik sendiri. Itu apa kita bebaskan dari PPN? Demikian Bu uh, Sri Rahayu dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Salam. kasih, Pak Desi. Silakan, Bu Yayu. Iya, izin share screen-nya lagi ya, Mbak? Ya, tadi yang di terkait faktur, biar jelas. Ini ya, Pak. Ya, Pak, siapa tadi? Maaf, lupa. Halo, halo, lagi. Pak Muhammad Zulbasri. Zulbasri, iya. ini ya, yang ini Pak. Ya, ini wajib. Pak, ya, Pak, dibuat... ya. Tidak, yang satu lagi yang Dirjen Pajak, terus yang ada wajib dibuatnya, Bu. Wajib dibuat saat gitu. Oh, yang terus, itu. iya. Oke. Ah, 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 ah. Ini pak ya. Ah ini iya. yang ini bu. Ah, ya ah. ini 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 mengenai ini contoh yang dokumen sebenarnya sama sih pak. Yang yang dibahas di sini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Tapi sebenarnya sama. Nah kalau mengacu ke faktur pajak yang dibuat oleh PKP sebenarnya ada di sini deh pak sebenarnya. Sebenarnya lebih ke yang tadi. Jadi apa sih yang harus dibuat gitu ya pak ya? Nah, mm -hmm. sebenarnya seperti ini, Pak. Faktur pajak dibuat saat menyampaikan tagihan berdasarkan dokumen penagihan. Ini yang ini dalam transaksi yang umum, Pak, gitu ya. Kalau yang halaman tadi itu adalah dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Oh, gitu, gitu ya. ya. Jadi kayak itu, invoice uh, gitu. Ya, statusnya gimana, Bu? Ayo. Apakah wajib kita lampir, lampirkan? Karena kadang ada beberapa penyedia itu bilang kan sudah ada bukti potongnya, Pak. Kenapa harus melampirkan lagi uh, uh, apa faktur pajaknya? Ha -ha. Apakah cukup invoice yang, yang sudah kita bayarkan itu sebagai kewajiban mereka membayar pajak? Gimana tuh? Jadi ini perlu dibedakan Pak kalau yang melalui pihak lain sebagai pemungutnya gitu ya yang PP58 yang tapi pembayarannya pakai UP itu cukup invoice saja Pak itu cukup gitu ya. Oh invoice saja cukup. Uh, itu Anak. yang melalui marketplace tadi Pak yang PP58 dan pembayarannya hanya pakai UP. Tetapi kalau yang uh, ini yang pakai uang uh, LS itu atau yang mekanisme umum itu tetap uh, rekanan itu menyampaikan faktur pajak plus tagihannya pak ke instansi pemerintahnya jadi oh, uh, ya tetap harus wajar. ada faktor pajak terus ada tagiannya juga baru masuk ke situ gitu pak ini yang mekanisme Saya, umum wajar. nah yang tidak perlu pakai faktur pajak tadi uh, apabila transaksinya melalui marketplace pengadaan jadi nanti itu baru masuk yang ke sini tadi pak yang Uh, dokumen satu oh, tadi ya, iya hmm. yang dipersamakan dengan faktor pajak. Nah di oh, sini tadi gitu. uh -huh. invoice. Nah apabila invoice itu tidak dibuat itu baru itu nggak bisa atau buat invoice nya telat gitu ya si marketplace nya maka itu nggak bisa gitu nggak boleh gitu karena uh, meskipun itu cuman dokumen tertentu yang dipersamakan tapi perlakuannya sekarang berdasarkan PP 44 itu sama jadi dibuatnya saat dibuatnya sama sama seperti faktur hmm. pajak nah contohnya apabila lewat tiga bulan itu kan buat faktur pajaknya telat pak ya buat faktur pajak yang umum telat tiga bulan itu kan tidak bisa dianggap sebagai faktur pajak ini sama invoice itu juga akan seperti itu gitu pak kalau uh, kalau silanya uh... Usernya belanja melalui toko offline gitu, ada toko gitu misalnya kan, ya. itu wajah, waj 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 cukup invoice saja sebagai cukup invoice saja pak, cukup okay. invoice saja ya. tidak terkecuali cukup. untuk toko daring ya ya buaya ya, ya. Itu cukup ya. Invoice. ya? Okay. penting dia belanja melalui mekanisme UP dan TUP yang nilainya kena pajak itu tetap uh, uh, cukup invoice saja uh, buaya ya. ya. Uh -huh. Ya, betul, Kutu Pak. yang nilainya kontraktual yang kita bayar, ya, yang, yang mekanisme umum tetap seperti biasa, oh, harus bahkan. ada faktor pajak, akustakian. Oke, Bu, ayo, uh -huh. yang kedua, Bu, ayo. yang mengenai pakan tadi, Bu, ayo. Oh. oh iya, <tuk> ya. <Yang> pakan itu, iya, <tuk> pakan itu bebas, Pak, tanpa SKP. Jadi, CV, tapi ya? rinciannya di, diperhatikan detailnya, Pak, di PMK itu, ya. Jadi, tinggal oh, benar nggak, okay. ini masuk seperti ini. Tapi intinya sebenarnya bebas tanpa SKB. Bebas untuk ya yang khusus ternak, untuk iya. pertanian dan peternakan itu, we, ya. ya. ya Oke, okay. baik. baik. Ah. Terima kasih, we. Terima kasih Bu Terima kasih Pak Muhammad. Baik, sudah cukup Pak Muhammad Al Basri Sudah cukup jelas. Cukup baik. Terima kasih. Uh, ini Ibu tadi ada ya. kayaknya sih lebih ke permintaan ya dari Ibu Putri Rizki Listia dari Inspektorat Kabupaten Cirebon. Kalau boleh tidak hanya update PPN saja tetapi juga PPH 22 dan 23. Eh, ya betul. Kalau ini tadi PPN aja udah hampir uh, satu jam ya, Bu ya. satu jam lebih. Yeah. Kalau <laughs> <laughs> ketambahan PPH lagi, aduh. Oh, Kayaknya yeah. harus ada seminar offline ya, Bu ya. Ya, jadi jadi memang gini, eh, kami aja yang di kemarin itu undang-undang HPP itu ada PP 44, PP 49, ada PP 50 dan 55. Itu kami eh, itu banyak sekali gitu ya terkait eh, yang terbaru juga. Belum lagi nanti Mbak Tere kalau eh, PMK-nya sudah jadi. Sebenarnya kita juga nunggu-nunggu nih aturan selanjutnya. Contohnya gini, kalau di KUP misalnya ada di PP 50 itu ada kuasa wajib pajak. Nah, kuasa wajib pajak itu sekarang seperti apa? Aturannya seperti apa? Itu kita masih menunggu sebenarnya gitu. Eh, kalau terkait update peraturan lain, ya monggo nanti eh, mungkin sesi berikutnya tergantung Pak Muji juga ini, ya <laughs> Pak. Baik. itu tadi ada Pak Benny kayaknya Mbak Tere. Iya Pak Benny, silakan Pak Benny. Terima kasih Bu Tere, Bu Yayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam sejahtera. Nah, terima kasih. Uh, mohon izin nih Bu, uh, ingin minta pencerahan sedikit nih uh, terkait dengan pemotongan PPN ini. Bu. Jadi ada satu kasus tahun kemarin ini. Jadi dari penyedia ingin uh, mengajukan pembayaran. Bro. Pembayaran di mana di situ ada uh, seperti Pak Harlin tadi ini, jadi kegiatan konstruksi di mana di dalamnya di situ ter terdapat pengadaan barang juga, di mana barang ini adalah barang pabrikasi. Bro. Sehingga di keuangan daerah sendiri untuk mencairkan uh, uh, anggaran tersebut, itu atas total nilai kontrak, nilai kontrak setelah 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 terima pekerjaan di dalam pekerjaan tersebut terdapat eh, barang pabrikasi di mana di situ telah diterbitkan oleh vendornya itu eh, ada faktur yang sudah dipotong langsung nah faktur pajak dan invoice lengkap itu. Nah dalam pengajuan pembayaran ini mereka meminta untuk dipotong juga, dilampirkan faktur ini untuk pembayaran. Ternyata itu tidak boleh oleh bagi bagian keuangan daerah. Dia harus total nilai kontrak. Nah, sehingga saya minta penjelasan terkait hal itu, Bu. Apakah bisa, Bu, dengan melampirkan, karena sudah dipotong langsung ini untuk barangnya oleh uh, pabriknya, ya, oleh vendornya. Nah, kira-kira ada nggak mungkin aturan terbaru terkait itu apakah boleh untuk tahun ini karena tahun sebelumnya ini seperti itu Bu. jadi total nilai kontrak dipotong walaupun dilampirkan itu tidak boleh yang setelah dipotong langsung oleh vendornya itu Bu. mohon pencerahan terkaitan uh, dengan hal itu Bu ya baik Pak Benny ini loh sebenarnya eh, PPN itu sebenarnya bukan artinya Pak Benny sebagai dari PPK, PPK, PPK Pertah, ya? ya empat dari Iya jadi sebenarnya terkait PPN itu kan yang membayar itu sebenarnya kan instansi pemerintahnya bendaranya gitu ya Pak ya, ya itu ya. pertama. Memang kan uh, sesuai harga kontrak harusnya uh, konstruksinya semua itu yang uh -huh. harus itu, cuman Pak, kalau yang sudah dibayar oleh rekanan yang dari pabrikan itu, atau terhadap barang-barang pabrikan, itu sebenarnya sudah masuk ke faktur pajak Pak faktor pajak masukan gitu ya jadi rekanan ini memang, ini sudah yang dibayar rekanan, itu sebenarnya nggak enggak terkait dengan uh, bendara Pak, jadi dari instansi pemerintah, nah oleh rekanan ini harusnya masuk nanti di penghitungan uh, pajak masukan sama pajak keluaran Pak, jadi kalau contohnya gini Pak, transaksinya itu e, 1M gitu ya PPN-nya ya, 110 juta nah si rekanan itu sudah bayar untuk bahan baku termasuk yang e, barang pabrikasi tadi misalnya 50 juta gitu ya Pak ya sudah bayar 50 juta tapi kan yang di, harusnya dia mungut di Bapak 110 ternyata kan harus yang muwud bendara kan Pak ya jadi waktu dia e, mengajukan mau bayar PPN dan lapor itu nanti perhitungannya harusnya kalau dia ke rekanan eh, ke normal pak itu ada pajak keluaran 110 aja pajak masukan 50 tapi karena yang 110 itu dibayar e, dipotong jadi dia 0 tapi ada pajak masukan 50. Nah pajak masukan ini oleh rekanan jadi lebih bayar, Pak, dan itu bisa dibetak kembali di restitusi. restitusi jadi itu. ini enggak, enggak ada kaitannya sama transaksi oh. bendara sebenarnya, Pak. Jadi di pihak rekanan itu bisa di restitusi, Pak, restitusi. bisa dikompensasi atau direstitusi restitusi. Hmm. Itu. Jadi mekanismenya Ayo. seperti ini. Jadi biasanya PK eh, pajak Keluaran 110 ada Pajak Masukan 50, tapi karena yang 110 sudah dibayarkan dulu oleh instansi pemerintah maka jadi nol. Nah, yang 50 ini gimana? Yang sudah dibayar itu jadi kredit pajak dan bisa direstitusi. Oh, berarti ada mekanisme restitusi bu ya? Iya. Jadi. jadi di rekanan nggak masalah itu harusnya bisa direstitusi berarti dari bendara sendiri total dari nilai itu bendara dipok... bendara nggak 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 mikirin ini gitu loh baik. sebenarnya gitu ya pak ya baik mungkin satu lagi nih bu ya monggo izin ini kaitan terminologi KSWP nih bu konfirmasi status uh, apa wajib banyak nih bu. nah kira-kira uh, ini KSWP ini terbit berdasarkan laporan yang disampaikan oleh uh, atau penyedia itu sendiri ataukah ke ada apa e, tunggakan atau apa apakah bisa terbit KSWP atau cuman kewajiban untuk melaporkan saja Bu? Begitu. Sehingga kalau sudah nil maka dia valid dianggap mungkin oleh sistem tuh atau mohon penjelasannya terkait terminologi KSWP Bu. Terima kasih Bu. Iya Pak, kalau e, menurut saya kalau KSWP itu sebenarnya cuma menyangkut ke ke, ke laporan sebenarnya Pak enggak, enggak sampai ke kewajiban wajib pajaknya oh. secara keseluruhan itu Pak. Jadi cuma konfirmasi status wajib pajaknya aja sudah terdaftar atau belum seperti oh, itu Pak. Benar -benar. Mungkin ke depan Pak kami dalam proses persiapan sistem inti administrasi perpajakan masih ada nanti ada akan ada beberapa istilahnya aplikasi-aplikasi di kami itu enggak nggak sekarang tuh nggak terkoneksi secara utuh gitu pak jadi uh, mungkin yang uh, pembayaran tuh di aplikasi A si ini laporan ada di aplikasi ini gitu pak jadi ke depan mungkin tahun 2024 mungkin bisa bisa sampai ke situ pak mudah-mudahan oh. nanti ya apalagi terkait dengan apa NIK NPWP itu juga bisa jadi satu gitu kami juga nanti akan ada kesana proses, uh, semua sistem itu terintegrasi, Pak. Masih dalam proses, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa launching. Oh, baik, terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Ya, terima kasih, Bu Yayu, Bu Tresia. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, Ibu. Kalau sementara belum ada yang bertanya lagi, ini ada yang bertanya di kolom chat, Ibu. Mohon izin. Izin bertanya untuk PPN biro perjalanan wisata atau agen perjalanan wisata apakah PPN-nya 11% atau 1%? Pertanyaan dari UKPPJ. Semudang. Terima kasih, Bu. Baik, kalau terkait itu kalau PPN 1% berarti itu ada aturan yang aturan khusus itu, Bu ada PP, saya lupa PP-nya, itu mungkin perlu dianu. Namanya itu PPN besaran tertentu. Jadi memang kalau tarifnya satu persen berarti tetap yang satu persen itu. Tapi nanti perlu saya konfirmasi lagi, kebetulan nggak apal ya Bu ya, tarifnya nanti kita lihat lagi, bisa ditanyakan juga di nomor WA yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau memang dari awal sudah 100% pakai besaran tertentu itu, berarti masih masih pakai itu. Kalau yang tadi itu kan yang tidak kena, tapi kalau yang biru pariwisata berarti ada perlakuan khusus ya tetap satu persen itu. Sejauh ini nggak berubah. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pokmil Muratara. Untuk pekerjaan yang dibebaskan atau tidak dipungut PPN, apakah tetap pakai faktur pajak? Iya, yeah. Baik, kalau uh, gini, kalau untuk sebenarnya ada, kalau dibebaskan itu tidak buat faktor pajak. Saya perlu konfirmasi lagi ya, saya kayaknya agak lupa ya, kalau ada yang dipungut sama dibebaskan. Sebentar ya, agak lupa prakteknya. Sebenarnya kan kalau dibebaskan itu tidak, sebenarnya tidak membuat faktor pajak. Kayak sembako gitu ya itu nggak 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 buat waktu pajak. Sebentar saya skip lagi ya Mbak, nanti tak anu lagi. Khawatir beda. Baik ibu. Uh, ya. Baik bapak lagi ibu. Dulu. Okay. Baik bapak ibu. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan hmm. lain mungkin, silakan. Mohon izin bertanya, kalau saya bertanya boleh ya, Bu? Boleh. <laughs> Baik, Bu, bagaimana perlakuan non PKP, Bu? Karena beberapa kali penyedia di tempat kami itu menyatakan non PKP, tetapi dari bendahara tetap meminta untuk PPN itu dimasukkan. Karena memang kebetulan pengadaannya pengadaan barang yang lumayan besar sih. <laughs> Jadi saya sendiri sebagai uh, orang di luar pajak, ya. Jadi, yang istilahnya awam pajak itu juga kadang bingung karena uh, lusa saya itu non-PKP. Ada aturannya bahwa non-PKP itu kan tidak uh, wajib untuk melaporkan PPN dan gitu gitu yeah. Terima kasih, Bu. Jadi, eh, ini sebenarnya eh, pertanyaan yang sering, ya, sering ada gitu, ya. Jadi, kalau berdasarkan aturan, kalau sama nanti yang pertanyaan yang dibebaskan tadi, sebenarnya kita lihat ini, Mbak, eh, dia PKP atau enggak, kalau... Dia PKP sebenarnya tetap membuat faktur pajak. Jadi ada kodenya, saya lupa ada kodenya misalnya 07, 08 itu mungkin nanti uh, lebih, tapi tetap harus membuat faktur pajak kecuali dia bukan PKP. Itu yakni ini menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah itu nyambung nyambung dengan pertanyaannya Mbak Tiri juga bahwa kalau transaksi dengan non PKB, sebenarnya karena non-PKB dia nggak wajib mem memungut BPN, nggak wajib buat faktor pajak, sebenarnya itu harusnya tidak terkena BPN, tidak dipungut BPN. Itu harusnya. Nah, tapi benar kadang-kadang kan, eh, karena mungkin sebenarnya eh, jawaban diplomatisnya seperti ini, eh, terhadap eh, anggaran, itu sebenarnya kan sudah dihitung BPN-nya, BPH-nya, dan sebagainya ya Mbak ya. Nah, akhirnya kan bendara menginginkan, oh ini harus PPN nya harus dibayar, harus dipungut. Padahal harusnya tidak karena dia non PKP. Sampai akhirnya dalam praktek, ya mungkin bendara lain ada yang sampai pinjam bendera lain gitu ya, pakai <laughs> pakai tekanan lain gitu. Padahal barangnya yang dibeli harusnya nggak kena gitu ya. Nah ini, nah kemarin uh, ini masih sedang diproses uh, oleh Direktorat Jenderal Pajak akan ada aturan terkait ini PMK-nya. Jadi akan diperjelas. Ini tetap dipungut karena ini transaksi dengan bendara atau tidak itu nanti akan diatur lebih lanjut. Tapi sejauh ini kalau saya sih tetap berpendapat itu nggak harus kena karena dia bukan PKP, itu ya Pak. Jadi nggak karena bukan PKP dia nggak nggak mengut PPN, nggak terutang PPN. Karena bukan PKP juga nggak membuat faktur pajak itu tapi dari segi pengadaan saya nggak nggak di situ ya tapi kalau dari segi pengadaan mungkin mungkin Pak Muji Pak Muklis bisa nyampein bahwa kadang-kadang karena takut diperiksa atau seperti apa gitu ya nanti oh harus pinjam bendera lain itu itu di luar di luar kami gitu tapi katanya sih supaya ini nggak jadi polemik terus menerus lagi diatur penegasannya seperti apa kita tunggu nanti kalau ada eh, itu kita sampaikan. Tapi memang sudah jadi wacana karena ini memang pertanyaan yang pasti ada di setiap acara dengan bendahara gitu ya, Pak. Itu mungkin monggo, Pak, anu, Pak Muklis atau Pak Muji kalau mau nambahin. Diskusi ya, Pak. ya? menyimak saja kita. <laughs> <laughs> Diskusi. Okay. Tapi katanya Pak Muji mau akan ditegaskan gitu, mau akan penegasan karena ini memang ini memang uang pemerintah sih gitu ya terus maunya kayak apa itu kita juga minta penegasan seperti itu Oh ya itu sudah saya protes 10 tahun yang lalu saya sudah pernah bikin surat ke Kementerian Keuangan belum ada jawabannya sampai sekarang ya. <laughs> mudah-mudahan <laughs> dalam waktu singkat itulah jawabannya Iya <laughs> katanya masih disusun RPMK-nya mudah-mudahan jelas gitu supaya kita nggak ya Pak kita ngomong memang harusnya nggak kena gitu terus enggak belanjanya harus ke PKP padahal di sisi lain pemerintah juga ingin apa menghidupkan UMKM gitu ya atau ada jenis barang tertentu yang misalnya dia memang bukan PKP misalnya kerajinan souvenir kayak gitu kan banyak yang bukan PKP gitu gitu kenapa harus pinjem bendera lain gitu itu juga yang mungkin mudah-mudahan ada penegasan gitu ya Mbak Tiri baik Ibu terima kasih atas jawabannya satu hal lagi mungkin ya Bu ya Mungkin yang dimaksudkan non-PKP ini memang hanya dikhususkan bagi non-PKP yang pengadaan barang kerajinan seperti yang tadi Ibu e, ngendikan. Jadi mungkin kalau misalnya non-PKP tapi misalnya pengadaan laptop, lah kan jadi rancu ya Bu, yeah. karena untuk yang PKP kan pengadaan laptopnya istilahnya kan terkena pajak sedangkan yang non PKP tidak baik otomatis nanti semua orang akan beralih ke kanan yang non PKP semua kan kasihan juga kalau dipikir kayaknya eh, agak apa ya agak rancu juga begitu ya mudah-mudahan nanti ada ini, penegasan ya uh, di, Siap. baik terima kasih banyak ibu uh, sekali lagi mungkin bapak ibu yang lainnya mungkin ada yang masih ditanyakan silakan Sebetulnya waktunya sudah lebih sih, ya. <laughs> karena memang Maksudnya. pajak ini uh, rumit sekali. Kalau menurut kami, <laughs> dan bagi kami, um, ya, aturannya um, memang um, banyak ya, uh, karena menyangkut okay. banyak hal gitu. Iya, terus juga menarik sekali kalau uh, bagi kami karena selalu bersinggungan dalam keseharian, kegiatan kami, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa ada closing statement dari ibu silakan atau mungkin mohon maaf mohon izin mungkin dari pak Muji atau dari pak, pak Mugi mungkin aja. ada yang perlu disampaikan tidak silakan. ada bu silakan bu oh, Yayu ya. Okay. terima kasih kalau dari saya sih sebenarnya gini uh, memang uh, mungkin bagi bapak ibu sekalian peraturan perpajakan tuh karena variasinya banyak bisa membingungkan gitu ya. Jangankan bagi Bapak Ibu, bagi kami yang di DJP pun eh, tetap kita harus eh, kalau ada pertanyaan pun kita cross check lagi. Benar nggak aturannya sudah berubah nggak gitu, seperti itu? Memang eh, dinamisasi peraturan PPN itu sangat sangat eh, sangat sangat apa ya cepat gitu ya karena memang mengikuti perkembangan ekonomi. Dan, tapi mudah-mudahan e, ini nggak membingungkan Bapak Ibu sekalian. E, di kami juga ada penyuluh pajak di tiap KPP juga ada helpdesk jadi Bapak Ibu bisa konsultasi ke sana. Terus di tiap KPP juga ada medsos gitu tinggal tinggal nanya ya di medsosnya itu gampang kok misalnya KPP Malang Utara tinggal pajak Malang Utara, KPP Banyuwangi tinggal pajak Banyuwangi pajak Banyuwangi. Nah di situ Bapak Ibu bisa bisa menanyakan langsung terkait, oh kalau ada ragu-ragu terkait peraturan, jadi hubungi kami, kami uh, welcome gitu ya terhadap ini semua. Terus kami juga menyampaikan terima kasih sebenarnya Bapak Ibu semua itu kan kepanjangan tangan kami untuk memungut PPN dari uh, rekanan pemerintah itu, termasuk pajak yang lain nggak hanya PPN itu aja mungkin Mbak. Baik, terima kasih Bu Yayu atas materi yang diberikan dan juga atas perhatian Ibu atas menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Apabila tidak ada lagi hal-hal yang ditanyakan dari Bapak-Ibu semuanya dan dari Pak Muji juga sudah tidak ada yang perlu disampaikan, maka saya rasa tidak ada ya pak tidak ada cuman hari Senin nanti ada ya mengenai standar kompetensi uh, pengelola keuangan APBN jadi siap bapak Sampai jam 2 ya masih jam dua terima kasih pak Muji baik sampailah kita pada penghujung acara terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari bapak ibu semua dalam mengikuti dan menjamplamati webinar kita siang hari ini uh, sebagai moderator kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak kepada Bu Siti Rahayu atau Bu Yayu atas segala sesuatu yang disampaikan kepada kami yang amat sangat berguna bagi pekerjaan kami di dalam keseharian kami. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir bagi Bapak Ibu semua. Akan ada waktu sampai 10 menit setelah Kegiatan ini berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.